Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berjumpa kembali tentunya masih di channel Simo SDSM. Dengan saya Bang Simo dan di dalam kesempatan kali ini saya akan mengijazahkan tiga amalan yang berfungsi untuk mendatangkan rezeki ke seseorang. Jadi pengetahuan ini saya dapatkan dari pengalaman spiritual, pengalaman batin saya berguru tentang ilmu kerjegan di salah satu guru saya. Di situ dia berpesan kepada saya, "Maukah kamu saya ijazahkan amalan untuk mendatangkan rezeki?" Tanpa berpikir lama, saya menjawab, "Pasti mau." Seperti apa guru amalannya? Dan di situ dia mengijazahkan ke saya, dan kurang lebih manfaatnya sampai sekarang, alhamdulillah saya rasakan. Dan tiga amalan untuk mendatangkan rezeki ke seseorang adalah sebagai berikut. Pertama, kita biasakan untuk sholat duha minimal 2 rakaat, maksimal 8 rakaat. Itu akan membuat seseorang ataupun di situ amalannya berfungsi untuk mendatangkan rezeki ke seseorang. Lalu amalan yang kedua adalah memperbanyak zikir. Ini sesuai dengan perintah Nabi untuk mendatangkan rezeki, dan zikirnya adalah La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ini merupakan perintah Nabi. Jadi di situ saudara menzikirkan amalan tadi sebanyak 1000 kali ulangan. Dan amalan mendatangkan rezeki yang ketiga adalah membaca Quran surat Al-Waqiah. Bacalah Quran surat Al-Waqiah di waktu malam hari. Jadi itu merupakan tiga amalan untuk mendatangkan rezeki ke seseorang. Saya ijazahkan ke sedulurku semuanya, mudah-mudahan amalan ini berfungsi sebaik mungkin dan insya Allah rezeki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkah pengetahuan ini. Akhir kata dari saya Bang Simo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.